Seorang pasien penyakit jantung yang tidak sadarkan diri terpaksa diangkut mobil pickup menuju rumah sakit di Lebak, Banten. Hal ini terpaksa dilakukan karena ambulans desa tengah digunakan untuk acara seserahan pernikahan warga lainnya. Usai viral, pihak desa membantah jika mobil ambulans digunakan untuk keperluan hajatan pernikahan seperti yang dinarasikan dalam media sosial. Pihak desa mengaku ambulans digunakan untuk mengantar jenazah, namun jaraknya cukup jauh dan sempat hilang kontak akibat tidak ada sinyal telepon. Beruntung meski harus dibawa pickup menuju RS Malingping, nyawa pasien Juha, 44 tahun, akhirnya bisa diselamatkan dan kini sudah diperbolehkan pulang. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.